wagon folding per size kosong terbuang. Wow. Berjumpa lagi dalam channel Cikgu Sempat Agus. Saya ada kemah kat sini. Jadi kalau saya tunjukkan kemah, bermakna saya nak unboxing satu barang, iaitu barang untuk perkemahan ataupun camping equipment. Saya telah dapatkan barang baru, iaitu folding wagon. Ni dia folding wagon besar ni. Saya dapatkan dengan harga RM280. Sekejap lagi saya akan unboxing. Apa kegunaan folding wagon ni? Banyak kegunaan dia. Seperti mengangkat barang, shopping pun boleh. Banyak kegunaan dia, betul tak? Jadi sekarang ni saya nak unboxing barang ini. Jadi kita tengok apa yang ada dalam kotak ini dan kita akan keluarkan. Let's go. Nampak menarik. Hanya 2 hari saja penghantaran sampai. Jadi tak lama. Saya memilih warna camouflage. Saya memilih warna camouflage ataupun warna-warna askar macam itulah. Kita tengok apa yang ada. Let's go. Aduh. Besar bentuknya. Oi. Inilah dia. Wagon folding. Tayar gajah, guys. Saya memilih tayar bersaiz kosong. Tak ada apa-apa. Terbuang. Wow. Saya memilih tayar gajah. Ini adalah tayar gajah. Orang panggil tayar gajah kerana dia bersaiz 7 inci. Wow, dia punya bearing pun nampak berkualiti. Nampak kat sini tayar dia. Big tayar. Jadi saya nak buka macam mana cara buka dia? Okey. Dia ada sarung dia. Nice. Wow. Ada sarung dia lah. Wah, saya ingatkan tak ada sarung. Dia datang dengan sarung. Wow, nice. Ada klip. Ni. Klip sarung. Wow, nampak. Harganya RM280 sahaja. Dan cara bukanya, ya. Ni boleh angkat. Berat dia lebih kurang dalam 5-6 kilogram lah. 5-6 kilometer pula. So, kita lihat. Tada! Wow. Nampak tak? Lepas tu, sini ada macam penyangkuk. Sini ada penyangkuk. So, nice sangat lah. Besar. Ni dia. Ya. Di depan ni, jika anda nampak bahagian depan ni. So, ini ada dia punya lock ni. Nice lah. Ya. Jadi, nak buka macam mana? Nak buka tu keluarkan je. Yes. Terkunci. Dia dah kunci dah. Tu dia. Terbaik lah. Terbaik. Wow, nice sangat. I love it. Sekarang saya nak cuba masukkan beberapa barang ni. Barang camping saya ke dalam wagon baru saya ni. Memang nice lah. Tayar ni ada kelebihan dia. Dia tak boleh terbenam dalam pasir. Jadi saya ambil tayar yang bersaiz besar dan dikatakan mampu membawa bebanan sehingga 100 kilogram. Padu weh, padu. Jadi saya ada satu kotak ni. Ni kotak ni besar. Ini saiz dia kurang dalam 45 liter hingga ke 50 liter. Apa dalam ni? Dalam ni saya letak saya punya ni mentol. Mentol perkhemahan, boleh cas. Murah saja, RM10. Pinggan mangkuk, cawan semua. Dapur ni, gas ni saya ada 3 dalam ni. Ada banyak ruang lagi. Saya ada portable stove. Ni portable stove ni murah aja. Lebih kurang dalam saya beli lebih kurang dalam RM8 macam tu. Dan juga ada cooking set. Cooking set. Saya letak dalam ni. Sebenarnya ada banyak ruang lagi. Nampak ni. Ada banyak lagi ruang. Jadi biasanya kalau ada tapak perkhemahan yang jauh-jauh kita kena angkat. Jadi saya akan masukkan ni dalam ni, muat tak? Oh, muat. Nice. Nice. Lepas tu saya ada satu kemah Arpenas 4.2. Saya dah pun beli kemah baru. Tapi ini kemah ni dah ada orang nak beli. Jadi berat dia lebih kurang dalam berat ni. 4 kilo
Ah, yang ini beratnya lebih kurang dalam 12 kilogram. Ah, 12 kilogram. Terletak atas ni. Oh, nice. Okey. Dan saya juga ada kerusi perkhemahan. Ha, kerusi perkhemahan pula, kerusi rehat. Besar ya. Murah saja dalam RM25. Terletak dalam ni. Banyak ruang lagi. Ini adalah fly sheet. Ha, fly sheet. Saya ada dua. Tapi saya try masuk dua satu. Ada ruang lagi. Nampak nice. Ha, kerusi. Kerusi perkhemahan biasanya anak saya pakai. Kalau saya pakai, kebetulan saya pakai warna yang sama. Nampak ni? Camouflage. Huhu, dah jadi warna yang sama. Syak, 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 syak. Wow, banyak lagi boleh masuk. Oh, dia ada velcro dia. Ada velcro dia. Jadi kita boleh clipkan dulu kat sini. Hmm, nice lah. Wow, ini memang sangat-sangat membantu ni. Ya. Yeah? Dan saya ada satu meja. Portable desk lah. Meja untuk perkhemah. Ni. Akan datang lagi. Masukkan. Dan kita akan tarik dia ke tempat perkhemahan. Nampak? Wah. Nice lah. Mudah. Masih lagi banyak ruang. Masih ada banyak lagi ruang. Ha, kalau korang tengok ni. Sini ada saya punya meja. Kerusi. Ha, sini ada ruang lagi. Ada poket lagi kat depan ni. Untuk air ke apa kan. So. Memang nice lah. Nampak tak? My. Orang kata. Troli camping dah sampai. Minat dah dapatkan troli yang macam saya ni. Saya sertakan link pembeliannya di ruangan description. Jangan lupa. Sentiasa sehat. Dan kita jumpa lagi untuk camping yang akan datang. Bye-bye. Let's go. Kita pergi camping bersama troli baru. Satu, dua, woohoo!